Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min qawli. Wa qala Allahu ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف أقل على المتقين صدق الله العظيم. الحمد لله كما كان اليوم إلى كتاب رحمة شكر الله سبحانه وتعالى ترانا وقد مال بني كتلا قد سنصنع نايكا صلاة فضل المغرب جارة برجماعة الحمد لله الله تعالى نسي لكي من الكتاب رعد الله berada dalam majlis ilmu Allah, berada dalam teman-teman syurga Allah, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, puan-puan sekalian, seperti biasa pada malam ini kita akan sambung balik dalam perbincangan kita berkenaan dalam ilmu fara'id, di mana ilmu fara'id ini disebut akhir zaman nanti ilmu pertama yang akan dicabut oleh Allah Ta'ala adalah ilmu fara'id, bila mana pertemuan di antara dua orang yang tidak dapat menyelesaikan masalah fara'id kerana apa? Ilmu itu telah dicabut satu demi satu. Maka pada malam ini tuan-tuan, sebelum ini, bila lepas kita dah memperbincangkan tentang takharuj. Takharuj ni apa? Penarikan diri. Dalam bahasa Arab disebut kharaja, keluar. Tapi takharuj dari segi maksud faraidnya penarikan diri. Kita tarik bahagian kita. Mungkin bukan tarik kita nak bahagian tak, kita tarik diri daripada menerima bahagian. Contoh kita punya bahagian ada sedikit bahagian 1/10, kita tarik. Kita tak nak 1/10, kita nak bagi kepada orang lain, ataupun kita nak serahkan kepada yang kita nak bagi. Atau topik bulan lepas kita cerita pasal takharuj. Faham tak faham tu, tak faham dulu. Sebab takharuj ni dia kena berlaku. Maksudnya dia sebut tuan-tuan kena berlaku pun tuan-tuan apa. Sebagai contoh, kalau ada berlaku kematian saudara mara kita yang jauh, kemudian berlaku kematian tersebut, kita dapat pula bahagian itu. Kita kira waris jauh pula, tapi dapat bahagian itu, tapi tak banyak sikit. Maka kita tengok-tengok balik, tak apalah, aku tolak lah. Yang itu disebut sebagai takharuj. Dia menolak, dia benar takharuj. Tak apa, itu cerita takharuj. Malam ni tuan-tuan, kita nak sambung berkenaan tentang dalam asobah, membincangkan tentang asobah. Sebelum ni kita dah bincang pasal waris fardu, ya? Waris fardu yang ada 6 pecahan yang sebelum ni kita pernah sembang, pernah kongsikan, pernah saya kongsikan sebelum ni, ya? Iaitu yang melibatkan pecahan 1/2, pecahan 1/3, 2/3, 1/4, 1/8, 1/6, 6 pecahan yang disebut sebagai waris fardu, dan ada yang disebut sebagai waris ketujuh, iaitu disebut 1/3 baki. Tak apa. Apa kita cerita pecahan ni macam tak nampak, tak apa. Kita cerita dulu. Kemudian kita buat kes. Apa tuan-tuan boleh nampak. Okey. Kalau ada yang nak tanya, tanya. Kuliah kita malam ni sampai 8:32. Waktu isyak. Okey. Mewarisi pusaka secara asobah ini, ya, dia bagaimana? Menurut istilah faraid ini, iaitu waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu. Yang tidak dapat bahagian secara fardu ni yang melibatkan pecahan. Contohlah, kalau katalah si mati tu ada seorang saja anak perempuan. Seorang anak perempuan disebut sebagai waris fardu. Sebab apa? Dia dapat 1/2. Kalau dia ada 2 orang anak perempuan, 3 orang anak perempuan atau lebih, maka bahagian anak perempuan disebut sebagai waris fardu, dia dapat 2/3. Kalau kata si mati tu ada seorang anak lelaki, adakah anak lelaki ini disebut sebagai waris fardu? Tidak. Anak lelaki ini disebut sebagai waris asobah, baki. Asobah ni maksudnya baki. Maksudnya apa? Harta yang ditinggalkan oleh si mati, berapa banyak yang ditinggal, itu akan dihabisi oleh anak lelaki tersebut. Oh, oi, kaya anak lelaki tu, Ustaz.
kaya tak kaya lah. Tapi nak sebut je, disebut asobah itu adalah bagi. Okey. Kemudian kita cerita ni. Ya. Anggapan yang mengatakan bahawa waris-waris asobah lebih kuat daripada waris batu adakala benar, ada ketikanya tidak benar. Ha. Ada orang kata waris asobah dikuat dapat bahagian lebih, dapat bahagian kesemuanya. Ada kalanya benar. Dan ada kalanya waris fardu ini, waris asobah ini tidak mendapat bahagian, dia tak ada baki. Ha. Maksudnya baki ni tinggal kosong, dia tak dapat langsung. Ha. Macam mana nanti kita akan tengok contoh-contoh kiraan yang asobah yang bakinya kosong. Ha. Kalau ada, ha, ada. Nanti saya akan tunjuk contoh. Okey. Kemudian sambung lagi. Ketika tidak ada waris fardu, tak ada waris fardu yang kita sebut tadi, yang saya sebut sebelum ini, asobah mewarisi kesemua harta. Ketika mewarisi bersama waris fardu, mereka hanya menerima baki setelah diberi bahagian waris fardu terlebih dahulu. Okey. Waris fardu ni macam ni. Kita tunjuk. Dia waris fardu dan waris asobah dia saling berkaitan. Oh, saya nak jalan pun ni, saya kira orang ustaz pun dia sebut kan, tak kira muda tu kan. Kalau dah kena sakit tu, sakit je. Okey. Contoh waris fardu, si mati, ya. Dia ada isteri, kemudian dia ada ibu. Contoh isteri dan ibu disebut sebagai waris fardu. Sebab apa? Isteri, ibu dia akan dapat 1/6 jika si mati ini ada anak lelaki, anak lelaki ataupun anak perempuan, ada cucu. Isteri akan dapat 1/8 sebab si mati ada anak. Anak lelaki dan anak perempuan ini, yang ini disebut apa? Waris fardu ke? Tidak. Yang ini disebut waris asobah, baki. Sebab apa? Dia ada anak lelaki. Kalau dia seorang anak lelaki, dia sebut waris asobah. Kalau seorang dia anak perempuan, anak perempuan seorang, dia tak sebut waris asobah, dia sebut waris fardu. Sebab pecahannya dia akan jadi 1/2. Kalau tak ada anak lelaki, contoh anak perempuan orang, anak perempuan orang dia tak sebut sebagai asobah, dia bukan baki. Sebab apa? Dia tak akan jadi baki, dia akan disebut waris fardu. Kerana apa? Dua orang ini dapat 2/2. Dia ada baki yang belum dihabisi. Jelas kan? Okay. Mula-mula memang nampak pedih, tak apa. Perlahan-lahan dia. Dan itu faham ini dia kena ngaji tenang-tenang, tengok-tengok. Tak faham juga, lelak lah. Tak apa tuan, tanya. Kalau tak faham, tanya. Kan? Okey. Kemudian, tetapi, tadi saya sebut, ketika mewarisi bersama waris fardu, mereka hanya menerima baki setelah diberi bahagian waris fardu terlebih dahulu. Kira-kira pecahan dahulu waris fardu terlebih dahulu. Tetapi, kadang-kala malah bagi waris asobah. Asobah ni apa? Baki. Jika kesemua harta dihabiskan oleh waris fardu, mereka tidak mewarisi apa-apa. Sebagai contoh bagi anda, sebagai contoh, si mati ini meninggalkan suami. Dia ada suami. Kemudian dia ada siapa lagi? Dia ada adik-adik si mati yang disebut sebagai seibu sebapa perempuan, iaitu adik-adik si mati inilah adik-adik kandung. Kemudian pada masa yang sama, dia ada adik-adik tiri yang masih hidup disebut sebagai sebapa lelaki. Maknanya apa? Bapak dia kahwin dua, dia ada anak dia daripada seibu sebapa ni, anak perempuan seorang yang masih hidup dan seorang lelaki yang masih hidup. Okay. Dalam kes ini, suami dapat berapa bahagian? Disebabkan suami ini tak ada anak. Ya, kahwin-kahwin, mati isterinya tak ada anak, suami dapat 1/2.
Kemudian adik-beradik perempuan yang masih hidup seorang sahaja disebut sebagai seibu sebapa perempuan, seorang sahaja yang masih hidup. Maka kalau ada adik-beradik perempuan yang masih hidup, yang ini dapat berapa? Seibu. Sebapa lelaki ini dapat bahagian tak? Dia dapat bahagian disebut sebagai asobah laki, yang ini termasuk dalam waris. Tetapi kita kena tengok balik, dapat tak yang belah lelaki? Ya. Kalau ikutkan kiraan, dia jadi gini ya. Seibu suami, seibu sebapa perempuan, kemudian sebapa lelaki. Suami dapat berapa? Setengah. Seibu sebapa perempuan, yang perempuan masih hidup seorang, dapat berapa? Setengah. Yang dapat lelaki. Agak-agak bila dah dapat dua bahagian di sini, satu sini, satu sini, ada baki tak sini? Tak ada, jadi kosong. Maka pakcik, adik-adik lelaki yang disebut sebapa lelaki ni dapat kosong, tak dapat. Yang ni kadang-kadang waris kita kata apa? Saya kan waris, sepatutnya saya boleh dapat. Memang sepatutnya boleh dapat, tapi kosongnya dah dapat. Yang ni orang tak faham. Betul tak? Pernah tak berlaku kadang-kadang ada pakcik-pakcik kita sebut, saya ni waris, adik-adik sebapa lelaki sepatutnya saya waris boleh dapat. Sungguh boleh dapat, tapi kosong saja. Tapi dia tak boleh terima kenyataan. Kenapa kosong? Contoh kiraannya simple. Nah, sebab tu dalam kaedah hukum faraid, dia telah tetapkan, Allah Ta'ala telah tetapkan banyak-banyak itu. Dan karangan dalam kitab Syekh Yusuf Qadami kata apa? Dalam pembahagian yang paling adil adalah mengikut hukum Allah, hukum faraid. Adil ya? Suami dapat setengah, adik balik perempuan dapat setengah. Walaupun kita kata asobah ni untung, jadi asobah belum tentu untung sebab dia dapat kosong. Dia kena tahu dari segi kaedah pembahagian dah sebut dah. Al-Quran ni komplit dah tuan-tuan. Yang kita je faham tak faham isi kandung Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni dia pecahan dia banyak. Dari segi pecahan muamalat ekonomi ni, kemudian dari segi pecahan sosial, akhlak antara masyarakat bagaimana, dan dari segi politik dalam Quran tersebut. Itu penting. Sebab tu antara agenda-agenda penjajah yang menjajah tanah-tanah Islam, dia nak memisahkan agama dengan politik. Itu antara agenda. So kita jangan terpengaruh dengan agenda penjajah. Maksudnya dalam sistem Islam ada dia politik di sini. Kalau tak ada, dia boleh, orang tu dia boleh buat pusat itu tanpa mengira hukum mahkam. Semua dia melanggar. Yang tak betul dia kata betul. Yang betul dia kata tak betul. Okey. Maksudnya dalam kes ni pun macam tu juga. Kita nampak logik akal ni, lelaki waris tadi itu adalah asobah boleh dapat. Tapi hakikatnya pembahagian itu dia tak boleh dapat. Yeah. Macam kadang-kadang sister in Islam ni sebab apa? Pembahagian faraid ni tak adil kan? Sebab apa? Perempuan tu dapat sikit. Dalam kes ni kalau kita lihat, suami tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Seibu sebapa perempuan itu lelaki ke pondan? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Sebab saya tengok P kan, banyak kat kampung kita dengar. Perempuan, maka dapat berapa bahagian? Setengah. Di sini dah sebut ya tuan-tuan, ada juga kiraan yang disebut waris lelaki dan perempuan, dia boleh dapat sama bahagian. Yang saya pernah sebut sebelum ini, iaitu adik-beradik seibu. Kalau tuan-tuan ingat, tak ingat apa seibu. Tapi tak apa, kita nak pergi tahu bahagian. Dalam Al-Quran ini, pembahagian faraid ini memang ada. Walaupun ada berbagai sistem Islam sebut. Sistem Islam itu tuan-tuan tahu tak? Tahu kan? Yang dipatuakan faham. Sesat, fahamannya. Tapi ada juga dapat bantuan yang pelik. Nah, seolah-olah nak mengawal fatwa. Itu, maknanya dia kata tak ada. Sebab apa? Lelaki dapat lebih, perempuan dapat lebih. Ini antara-antara pemikiran yang menggunakan logik akal semata-mata. Sebelum ini kita dah pernah sebut, kita tak boleh
kalau katalah logik akal kita bertemu dengan wahyu Al-Quran, kita utamakan dengan wahyu Al-Quran. Sebab apa? Logik akal kita, kita hanya boleh nampak dinding takat tu je. Di belakang dinding kita tak nampak. Tetapi dalam logik, dalam wahyu, Allah Ta'ala disebut apa? Kalau kata kita nampak takat ni, Allah Ta'ala punya ayat dalam Quran itu, dia lebih daripada yang kita nampak. Iaitu apa? Alam akhirat, syurga dan neraka. So Allah Ta'ala cerita. Sebab tu kita kena, kalau kata logik akal bertemu dengan wahyu Allah Ta'ala, Al-Quran dengan dalil Al-Quran, maka kita utamakan dengan dalil Al-Quran. Okay. Kemudian, sambung lagi. Siapa lagi warai as-sabah? Okey. Mereka tidak gugur atau terdintik tetapi tidak mendapat bahagian sedikit pun kerana tiada berbagi. Macam saya sebutkan tadi lah. Seibu sebapa lelaki ini, dia tidak terdintik pun. Dia tetap tersenarai dari segi sebagai waris, tetapi asobahnya kosong, dia tak dapat. Yang ni kadang-kadang waris mama. Kenapa saya tak dapat? Saya kan tersenarai dari segi waris. Memang, tapi asobah bakinya kosong. Tak dapat. Okey. Kemudian, sambung lagi. Ringkasnya, asobah boleh diartikan sebagai menghabisi atau menerima baki. Sekiranya tidak ada baki, maka tidak ada harta yang dapat diberikan kepada waris asobah. Ini kerana dalam proses pembahagian harta pusaka, bahagian waris fardu hendaklah didahulukan, manakala selebihnya adalah bahagian waris asobah. Bahagian waris fardu hendaklah didahulukan. Siapa waris fardu? Ini yang saya tulis tadi. Pecahan 1/2, 1/2. Bila kes pembahagian ada pecahan 1/2, 1/3, 1/4, itu adalah waris fardu. Waris asobahnya pun baki yang ditinggalkan oleh pembahagian selepas dibahagikannya waris fardu. Macam berat sangatlah Ustaz malam ni. Memang tiap-tiap bulan berat saja. Memanglah ilmu faraid, ilmu akhir zaman. Kalau tuan-tuan belajar ilmu akidah, belajar ilmu fiqh, mungkin jelas. Tetapi dalam tempat ilmu faraid, dia lebih teknikal sedikit. Dia sebenarnya tak berat. Tuan-tuan kalau mengalami kejadian, bukan kejadian, kejadian lah, mengalami pembahagian kes pusaka ni, tuan-tuan boleh nampak sebenarnya. Sebab dalam bab kematian ni, ialah dari segi kuasa kita, bukan selalu sangat berlaku kematian. Bab mati ni memang berlaku tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari dia. Cumanya bukan kuasa kita lah, kuasa orang lain. Macam saya menghadapi ataupun menerima kes-kes kematian, kes-kes macam ni, tiap-tiap hari memang kerja gitu. So memang nampak lah. Macam tuan-tuan bila berlaku kematian, bau teringat ke saya. Saya teringat Ustaz Saleh cerita marah, tapi saya lupa. Selalu gitulah. Itu yang kadang-kadang awal-awal pagi orang masak saya kan, sebelum subuh kata kan. Tanya pasal sebab kematian mak ni malam tadi, cerita pasal pembahagian dan sebagainya. Ada tempat dia terbayang ke saya, dia tu terbayang. Mana dia tahu lah nak tanya siapa. Dia sekurang-kurangnya dalam kes perbincangan faraid ini, sekurang-kurangnya kita tahu waris asas tu siapa yang waris terlibat. Ini yang paling penting. Kalau kata kita bukan waris, jangan mengada-ngada kita mengaku kita waris. Sebagai contoh, anak angkat walaupun dibinkan dengan bapa angkat dia, dia tetap bukan waris. Tetapi kadang-kadang anak angkat dia mengaku dia waris. Yang ini bahaya tuan-tuan. Dia menafikan hak wali waris sebenarnya. Orang dulu-dulu memang bedakan anak angkat. Sebab apa? Sebab bila dia dah diambil anak angkat tu sejak kecil, sejak bayi dia sayang punya masa, dia nak bedakan dengan bapa angkat. Sebenarnya tak boleh. Dalam kes anak angkat ni pula tuan-tuan, bila dah bedakan kepada bapa angkat, kita nak tukar bed bapa angkat tu susah dah. Kalau IC ni dia boleh tukar nama, tukar nama boleh, tapi nak tukar pin tu saya tak pasti, susah. Dia macam-macam lah. Cuma dia dalam kes ni, dia hanya wali-wali yang tahu. Katakanlah
yang itu adalah anak angkat, bukan anak betul. Waris-waris dia kena buat pengesahan waris, pengesahan nasab, keturunan dekat mana? Mahkamah syariah. Ayat ini penting. Ya. Pengesahan hibah, contoh ada cerita-cerita daripada tiba-tiba abang kata, abang lu pernah hibah dekat aku. Ada timbul isu ni. Waris-waris tak parti, kena buat pengesahan hibah. Di mana? Mahkamah syariah. Kalau ada cerita tentang wasiat pun begitu juga. Pengesahan wasiat nak kena buat di mana? Di mahkamah syariah. Bila nak buat pengesahan wasiat tu? Selepas bapa kita mati. Sebab yang buat wasiat tu siapa? Bapa kita, contoh. Kalau bapa kita tak mati lagi, tak meninggal dunia lagi, kita tak boleh buat pengesahan wasiat di mahkamah syariah. Sakitkan kena marah lah hakim. Ha, gila bukan? Sebab apa? Sebab wasiat ini pelaksanaannya waktu bila? Selepas kematian pewasiat. Orang yang buat wasiat itu selepas dia meninggal, baru dia buat pengesahan. Begitu juga dalam masa hibah. Hibah di pengesahan ni waktu bila kena buat? Waktu kalau katalah selepas kematian bapa dia, bapa dah pernah bagi waktu awal cuma tak ada dokumen hitam putih, maka pengesahan ni kena buat di mahkamah syariah. Kalau kata waktu hibah tu bapa masih hidup lagi, dia tak perlu buat pengesahan hibah. Bapa tu hanya perlu pindah dokumen, tukar nama saja. Itu kaedah. Ya? Macam kes perceraian pun macam tu jugalah. Kes perceraian, tuan-tuan, contohlah ada jiran kawan-kawan kita tanya kita, eh, semalam aku gaduh dengan bini aku, tiba-tiba aku tertalak macam ni, apakah dah bercerai ni? Jangan kena-kena tuan-tuan, kita bukan hakim. Kalau timbul isu macam tu, kawan-kawan tanya kepada kita, dari segi hukum fiqahnya memang kita tahu ini dah jatuh cerai, jatuh talak, tapi kamu kena rujuk dulu di mahkamah syariah untuk dapatkan kepastian. Ada kena rujuk dulu kaedah undang-undang ni. Sebab kita ada kaedah flow undang-undang yang kita kena ikut. Jangan ikut main akal. Bahaya tuan-tuan. Takut-takut nanti kita bagi hukum yang bukan bidang kita, kita melaksanakan dia. Tak boleh. Saya kemarin ada panggilan daripada sahabat-sahabat luar dan dia dengan jemput dulu. Member saya di Pusyarah. Dia tanya dengan kita. Ada kawan dia, kawan Pusyarah juga lah. Dia kata, dia teringat masa tahun 2010, 9 tahun punya cerita. Dia pernah bergaduh dengan isteri dia, kemudian dia tersebut talak. Isteri tak cerai. Lakinya cerai dengan talak. Tetapi dia tak buat rujukan dekat mahkamah dan sebagainya. Perkahwinan tu sampai 2019. Tiba-tiba dia teringat dia. Ada masalah sikit pun teringat tiba-tiba ni. Saya tanya balik, benda ni dia kalau ada timbul syak wasangka, yang tu kita kena hati-hati. Takut jadi mainan syaitan. Sepatutnya tahun 2010 pun dia kena rujuk dah. Tapi sebab dia teringat balik tahun 2019 ni, saya kata dengan dia, pergi kena rujuk dekat tempat agama ataupun di mahkamah syariah. Rujuk sebab kita nak pastikan jatuh ke tak jatuh. Takut bimbang-bimbang. Sebab kita pun yakin tak yakin, syak tak syak. Macam sembahyang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sembahyang isyak 4 rakaat, tuan-tuan bangkit-bangkit habis sembahyang, eh, aku 3 ke 4. Kita kena ambil yang paling kurang 3. Tak boleh ambil 4. Sebab syak. Sebab tu kalau sembahyang jangan ada syak pasangkan. Confirm 4 ke tuan-tuan. Tiba aku kata subhanallah. Aku buat apa ni? Baru lah. Bila ada keturunan baru kenapa? Kalau kita sembahyang seorang, tak ada keturunan. Kalau 4 kena yakin. Macam puasa, saya ingin nak puasa ni. 25 hari lagi kita nak puasa Ramadan. Aku dah niat ke belum? Dia jadi begitu. Dia kena yakin bila Ramadan ni, niat ke? Niat walaupun tak ada pandangan kena niat ni. Niat. Boleh niat sebulan, niat juga ke? Ni yakin tak yakin? Lepas tu, saya beritahu lah. Kena rujuk dekat mahkamah syariah kalau kes perceraian ni. Tapi dia segan kata, tak boleh lah sebab jadi penceramah terkenal, orang payah pula kalau penceramah terkenal. Sebab kita tak berapa terkenal tuan-tuan. Ini kes ni, bab perkahwinan kena jaga sebelum tu. Takut-takut nanti memang sah jatuh talak, kita takut pula kita buat hubungan dengan isteri kita dalam keadaan yang tak sah. Ini kita jaga sungguh-sungguh. Sebab tu kalau timbul isu-isu macam ni, kena rujuk dekat mahkamah syariah. Kena rujuk. Macam ada taman saya pun begitu juga berlaku.
kan? Bila sebut ustaz ni semua kata dia tanya kita tuan-tuan. Kes cerainya, kes boleh, macam-macam. Kes barang ni adalah, itu biasalah. Kes fasa fatwa lagi, semua kata ustaz ni semua sebut tahu. Boleh apa dia kata umur pun. Sebab dia tak tanya macam mana cara nak buat kita bang. Boleh tanya saya juga, saya pun tak tahu jawab pun. Dia macam ustaz ni tahu dah tu. Mindset masyarakat ni. Macam anak saya lah kat kat kita kan. Bila dia tanya dekat kita tak boleh jawab. Dia kata, Abi kan ustaz, Abi kan semua tahu. Maaf lah, pergi kepada kita. Cerita pasal Korea pun dia tak tanya kat kita. Itu contoh lah. Okay. Macam mana jiran kan, bila bertanya pasal kes-kes ni, saya kata, rujuk ke mahkamah syariah. Saya boleh sebut dari segi hukumnya, dia boleh jatuh talak sebab dia kata apa, kalau kamu keluar pada rumah, jatuh talak. Sungguh dia keluar, tengah lama. Saya kata kalau dekatkan hukum, dia macam tu. Tetapi rujuk di mahkamah syariah. Minta pengesahan. Sungguh ke jatuh. Sebab di sana, dia ada suruh. Dia ada perbincangan di kalangan suami dan isteri yang berjumpa. Sebab dia orang boleh cerita detail. Kalau sekadar tanya pakai telefon ke tuan, saya tak boleh nak jawab. Saya sendiri saya tak boleh nak jawab. Bukan tak boleh nak jawab direct, kita tak tahu apa masalah semua. Macam kes Farah ni, tuan-tuan tanya saya. Tuan-tuan WhatsApp saya berpanjang gila-gila. Tuan-tuan ingat saya nak baca ke? Saya balik rumah tuan-tuan, telefon ni saya tak pegang. Simpan dekat bapa. Sebab saya disiplinkan dengan isteri saya sekali ya, keluarga saya. Sampai rumah jangan pegang telefon simpan. Sampai rumah sebab masa dengan keluarga, dengan anak-anak. Anak-anak 8 jam tak jumpa kita rumah. Jadi saya tak jumpa anak isteri lagi. Kita keluar kerja pukul 6 pagi, nafsimah pagi saya dah keluar kerja. Mereka ni ada beliau tak balik lagi ni. Balik-balik saya sehat, sebenarnya aku sepuluh, anak dah tidur. Maknanya kita 8 jam satu hari tak jumpa. So sebab tu kadang-kadang saya cakap ke rumah saya, telefon masuk dalam kotak. Tapi kena buka lah tak tahu emergency call ke apa-apa masalah. Masuk. Sebab kita jangan biasakan dengan rumah dan pun anak rumah ni. Ini disiplin. Sebab tu kalau tuan-tuan malam WhatsApp saya memang tak ada. Saya balik waktu bila? Office hour. Kau tak ada benda ke sekat. Tahu lagi dia berjabat. Tak ada lah. Boleh kalau tuan-tuan WhatsApp tengah malam ke macam saya sebelum subuh. Saya buka tengok ada apa ke. Sebelum saya nak soal subuh tu saya berjawab. Saya jawab lah. Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya secara WhatsApp dengan saya atau telefon, saya tak boleh jawab sebab saya kena tahu cerita sebenarnya apa. Macam kes Farid, membahagia. Saya akan tanya, si mati ni mak ayah masih hidup lagi tak? Kadang-kadang, waris-waris kita bila cakap, ustaz, bapak saya dah mati, tapi ada mak yang masih hidup dan kami ada kembali. Dia tak sebut mak ayah dia tu, mak ayah bapa dia tu hidup lagi ke tak? Contoh, datuk ini dia hidup lagi ke tak? Sebab saya akan tanya begini, si mati, mak ayah ni hidup lagi tak? Tak ada lah ustaz, meninggal sepulang. Datuk nenek hidup lagi tak? Aku pun kata tanya juga. Sebab dia adalah waris. Waris ke ustaz? Ya, waris. Itu sebab tu kita kena tahu secara detail. Saya tak apa kadang-kadang bila saya cakap melalui telefon atau WhatsApp. Kadang-kadang saya nak sampaikan tu lain. Orang yang baca tu lain. So, pemahaman tu tak sampai. Bila tak sampai, hati jadi lelek. Lepas tu juga ada masa bilang, ustaz kata begini. Sejak bila pula saya kata. Kan ustaz kata ustaz kan jasaka, saya tak kan jasaka, saya kan jasaka. Ini dah tu. Kan ada satu tempat sekolah masjid, tiap sosok, dia tak ada tiap dia. Tiap sosok, makmum tak ramai, jemaah tak ramai. Kampung, masjid kampung. Semua duduk belakang tiap. Yang depan saya imam ke bilah dia. Habis di kuliah ada orang tahan ustaz, saya tak nak tanya. Tanya ustaz pun. Kes pasal pewarisan saka-saka. Saya keturunan saya kena saka dan sebagainya. Saya pun dengar je lah. Okey. So, Haji nak tanya pasal apa sebenarnya? Saya nak tanya pasal saka. Tadi ustaz kajar saka. Saya tak kajar saka, saya kajar pusaka. Ini masalah saya. Penyampaian tu, dia dapat lain. Jangan duduk belakang tiang, duduk dalam surau pun dah tahu. Itu cerita ni. Okey. So, dalam kes dalam bab ni pun kita kena tahu lah. Walaupun dalam kes asobah ini disebut sebagai baki, dia disebut. Tetapi kadangkala malah bagi waris asobah yang tidak mewarisi apa-apa, dia dapat baki kosong saja. Macam yang so, jangan marah boleh waris. Penat yang datang jauh-jauh tak dapat apa-apa. Sebab tu, sebelum datang, kita tanya dulu berapa bahagian kita dapat. Selalunya, masa sebelum bicara pusaka,
Ya, kadang-kadang kita dimaklumkan bahagian kita ni mampu, selalunya lah. Tapi saya tak tahu sekarang ni bagaimana, kena hadir bicara pusaka dahulu ke atau bagaimana. Ada waris-waris yang datang jauh daripada Johor, pergi bicara pusaka di Kedah, datang jauh-jauh. Tetapi dia datang dengan tujuan apa? Walaupun dia punya bahagian ni sikit, portion dapat sikit, tapi tujuan dia apa? Dia nak tahu siapa keluarga dia, siapa saudara mara dia. Okey lah, tak ada masalah. Kadang-kadang yang datang memang nak bahagian, sekali tak dapat, kecebur. Tak boleh. Itu sebab itu kita kena faham dalam cerita faraid ini, pembagian faraid ini, yang utama sekali dia nak menghubungkan silaturahim kekeluargaan. Dia nak kenalkan silaturahim. Sebab itu, dalam penafian ataupun dalam hak pewarisan harta pusaka, anak derhaka ni tetap dapat harta faraid, harta pusaka bapa dia. Walaupun dia ni anak derhaka, walaupun dia hantar bapa dia ke rumah warga orang tua, warga emas, kalau bapa dia meninggal, dia tetap dapat harta pusaka. Orang kata, kan zalim ustaz anak tu. Memang zalim, tapi Islam dia nak jaga hubungan kekeluargaan. Walaupun dicincang macam mana pun, air tak akan putus. Itulah istilah. Tetapi kalau anak itu membunuh bapa dia, baru terputus penerimaan harta pusaka kepada anak tersebut. Itu dia. Itu tak boleh. Kalau anak itu membunuh, kalau anak itu membunuh, dia tahu bapa dia ni insurans banyak. Aku nak minta duit, bukan pergi rebut, bunuh bapa dia dulu. Stop, semua harta kekayaan jatuh pada dia. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ya. Macam insurans takaful, takaful. Tuan-tuan cuba baca polis. Kalau bunuh diri boleh dapat tak? Saya kami punya bahagian pernah tanya kepada penasihat syariah takaful ikhlas berkenaan kalau orang tu cara takaful kan, macam hibah takaful ke apa kan, kalau dia bunuh diri boleh dapat tak? Dia ada, kemudian ada tempoh polisi. Kalau kurang daripada setahun, dia tak terdapat sebab dia sebut sebagai hasad ke apa begitulah. Tapi kalau lebih pada tu, dia boleh dapat, bukan dia dapat, walaupun dia bunuh diri, bukan dia dapat, waris dia dapat sebab apa? Masalah faraid. Ada sebut itu. Dia ada hujah-hujah dia. Wa ta'awalu bil wataqwa. Bertolong-tolonglah kamu dari segi kebaikan. Dan tak boleh tolong-menolong dari segi keburukan, kejahatan. Bunuh diri itu jahat, kita tahan. Jahat pun. Sepatutnya tak dapat kan? Ada macam-macam hujah. Tapi takaful ikhlas penasihat syariah kata boleh dengan syarat dan lepas tahu. Tapi kalau orang yang bunuh diri, dia maknanya dia kufur, dia dah tak beriman. Ini sebab tu adalah beberapa hujah-hujah berkenaan tentang caruman nyawa ni yang kes bunuh diri ni macam mana, adalah itu cerita macam. Cumanya kita nak bagi tahu bahawa kalau melibatkan harta pampasan, harta sumbangan dan sebagainya, itu memang boleh dapat direct, dia bukan harta faraid. Dia boleh terus dapat. Macam tuan-tuan masuk khairat kematian kan? Ada orang khairat kematian kan? Macam tu contohnya. Tuan-tuan ada khairat kematian, tiba-tiba meninggal dunia, dan persatuan khairat tu dah tetapkan tau, kalau berlaku kematian, mungkin 1,000 ni disumbangkan kepada waris-waris. Yang tu bukan harta faraid, bukan harta pusaka. Yang tu adalah sumbangan. Kalau kata ada isteri, terpulang pada isteri nak buat apa. Sebab apa? Masuk khairat ni, konsep khairat ni betul-betul, konsep khairat adalah konsep tabarruk, sumbangan, sedekah, bantu-membantu. Kita masuk khairat contoh setahun RM60 bayar, RM50 bayar. Kita dapat tak? RM50 tak dapat. Waktu bila kita dapat? Waktu kita nanti. Tentu nanti dulu, insyaAllah dia dapat. Siapa yang dapat? Waris yang dapat. Macam tu juga dalam skim kita bekerja kan? Pergi bekerja, bawa insiden meninggal dunia, majikan memberi pampasan kepada kita. Bila pampasan tu dapat RM100,000 ke RM50,000 ke, dia dapat dari siapa? Contoh dia letakkan dalam isteri, maka itu hak milik isteri. Itu bukan harta pusaka, itu adalah pampasan, pemberian daripada majikan. Yang ini kena jelas. Tetapi duit ke dalam SP, harta pusaka. Jangan memandai-mandai kata, ustaz ni bukan pampasan. Bukan.
Eh ustaz, kan suami saya penama KWSP dah hubung nama saya. Memang dia hubung, tapi sekadar pentadbir sahaja, bukan pemilik mutlak. Eh ustaz, suami saya isi nama sambil menangis-nangis. Dia kata, inilah hibah saya kepada kamu. Kena tengok tangisan itu sebab apa? Takut bini ke takut apa? Kena faham penama KWSP ini, dia bukan pemilik. Walaupun dalam kaedah siwal, nomini penama ini adalah hak milik, tetapi kaedah hukum ni bukan hukum Islam. Tapi ustaz, ada juga yang saya tengok kawan-kawan saya ambil, patut dia pakai pelang gitu je. Memang dia boleh ambil, tetapi dia boleh selamat dekat dunia akhirat pada tentu. Sebab apa? Kita telah mengambil hak yang bukan kita punya. Aku lupa kepada kumpai dan kumpai. Kita ambil jawab secara batin, maka kita kekal di dalam api neraka. Sebab makan bahan yang bukan hak itu. Hati-hati ya. Itu cerita asobah. Tapi lagi ni banyak lagi. Kita sambung lagi. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada word. Boleh orang? Kan? Dengar ustaz ni macam tak balik lagi dulu subuh. Kesian. Tak apalah, kita ambil awal. Saya rasa cukupkan sekadar itu saja tuan-tuan. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang. Bulan depan nak masuk bulan Ramadan. Lepas raya dah kena sambung. Harap-harap jangan lupa lah. Kalau masuk bulan Ramadan dah tajuk lain dah. Kita fokus pada tajuk Ramadan. Tapi nak pun tuan-tuan dalam bab menuntut ilmu teruskan. Tak faham lah ustaz, tak faham, tak apa. Jadi kita menuntut ilmu. Biar kita mati dalam keadaan kita menuntut ilmu, insyaAllah kita mati dalam orang yang mati syahid kecil, insyaAllah. Saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.